Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin di channel Ahmad Tutorial. Pemirsa yang berbahagia, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami mohon dukungannya untuk mensubscribe dan like channel saya berikut ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan memberikan ilmu-ilmu kepada pemirsa sekalian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang atau memberikan tutorial tentang Quran in word, yaitu plug in Quran, menulis Al-Quran, ayat Al-Quran di Microsoft Word. Nah, yang terbaru adalah Quran in Word 3 terbaru 2018. Nah, seperti apakah? Kita mulai. Jadi plug in Quran in Word ini penciptanya, pengembangnya adalah Mas Muhammad Taufik. Mas Muhammad Taufik itu memberikan Quran in Word dari mulai versi 1 sampai 2, 2.2, kemudian yang terakhir adalah Quran in Word 3.0 2018. Oke. Berikutnya fitur-fitur terbaru Quran in Word versi 2000 versi 3. Versi 3 2018 apa saja? Pertama adalah nanti kita ajarkan cara installnya. Kedua, support Microsoft Office 2007, 2010, 2013 dan 2016. Jadi ketika Bapak pemirsa menginstal Al-Qur'an in Word versi 3 ini, itu sudah termasuk mensupport Office-Office berikut ini. Berikutnya, tampilan tab yang menyatu dengan toolbar Microsoft Word. Jadi pemirsa, ketika sudah pernah memakai Al-Quran in Word versi 1 maupun 2, biasanya akan ada add-in, kemudian tampilannya seperti ini, Al-Quran, Get Arabic dan sebagainya, kemudian ada tampilan di tengah yang seperti ini, lebih jelasnya yang seperti ini. Jadi ini suratnya nomor 1, nomor 2, ayat 1 sampai berapa, ukuran fontnya, kemudian ini jenis teksnya, kemudian transisinya pakai apa, seperti ini. Nah, tampilan yang baru sekarang, Quran in Word akan ada tulisan add-nya di sini, tidak masuk, tapi langsung Al-Quran Nul Karim di sini pakai bahasa Arab masuk ke bagian toolbar. Kemudian deretan menunya seperti di Microsoft Word pada umumnya, yaitu berderet dari samping kanan sampai samping kiri dengan berbagai fitur. Jadi seperti itu tampilannya. Berikutnya yang ketiga, ada tambahan translate per kata dan juga translate dalam beberapa bahasa. Itu meskipun kalau translate dalam beberapa bahasa sudah ada di versi 2 dan sebagainya, kan, tapi translate per kata ini tergolong masih baru. Kemudian yang kelima, tambahan border dan bingkai untuk membuat kaligrafi. Ini ada tambahan border dan bingkai di menu-menunya. Yang keenam, menambahkan simbol-simbol Islam. Nah, kemudian nanti kita praktek. Jadi yang pertama, tampilan sebelumnya. Yang ini ya. Ada tambahan translate per kata dan juga translate dalam beberapa bahasa. Maksudnya begini. Jadi pemirsa bisa ada satu menu Word by Word. Di sini ada tombol Word by Word. Kalau diklik ini dan Root of Word, ini nanti misalnya kita buka surat Al-Fatihah saat ayat pertama, nanti akan langsung ada tabel, muncul tabel baru yang akan membagi-bagi ayat tersebut menjadi kata per kata dengan ada terjemahannya. Berikutnya, tambahan border dan bingkai untuk membuat kaligrafi. Jadi di bingkai itu akan ada tambahan simbol-simbol Arab. Nah, kita biasanya pakai untuk kaligrafi. Kemudian ada bordernya juga. Nah, seperti itu, langsung kita praktekkan saja. Oke, pemirsa, yang perlu pemirsa ketahui adalah bahwasanya nanti pemirsa bisa langsung download di deskripsi. Saya sudah menyiapkan Al-Quran in Word yang 64 bit dan Al-Quran in Word yang 32 bit. Nanti silakan pemirsa download di deskripsi video. Jadi support macam-macam, langsung kita ke TKP.
Jadi untuk menginstal pemirsa sangat mudah. Install sangat mudah. Ya tinggal install seperti biasa. Install seperti biasa. Nggak perlu saya peragakan. Next, next, next itu aja. Lanjut kita akan buka Microsoft Word. Tampilannya seperti apa? Tutorialnya ini. Buka Microsoft Word. Oke, sudah terbuka, maka silahkan langsung ke blank dokumen. Di blank dokumen ini akan saya jelasin maksudnya. Jadi pemirsa, di sini di toolbar-nya ini ada file dan sebagainya. Sekarang kita tambahan satu lagi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Klik di sini Al-Qur'anul Karim. Kemudian inilah menu-menu yang disediakan. Menu-menu yang disediakan. Dimulai dari biasanya surat, kemudian ayat 1 sampai berapa. Kemudian ini browser Quran. Nah, nanti surat apa dan sebagainya, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian ini yang surah, search Quran sama fungsinya. Kemudian ini setelah pemirsa memastikan surat apa dan sebagainya, yang akan ditampilkan apa? Ayat Al-Qur'annya dan transition. Nah, translation ini maksudnya adalah yaitu terjemahannya. Kalau misalnya langsung pemirsa ingin menghendaki menampilkan page 1 itu halaman pertama, maka klik saja halaman pertama, page ini diklik, maka nanti terus klik di write to document, klik di sini, maka di halaman pertama yaitu surat Al-Fatihah akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, sudah ada bingkainya dan sebagainya, tapi biasanya nggak kepake, kita nggak terbiasa pakai yang ini. Saya hapus lagi. Oke, yang kita akan pakai adalah ayat Al-Quran dan terjemahan. Kemudian blanket, kalau pemirsa mengeklik blanket ini maka akan ada tutup kurung dan kurung. Misalnya saya milih surat Al-Imran ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3 misalnya. Dengan saya mengklik blanket ini maka di akhir, di awal dan di akhir akan ada tambahan kurung. Langsung kita cara memasukkan ini langsung write to document. Klik write to document ini, klik. Nah, alif lam dan sebagainya ini ada tambahan itu buka kurung dan tutup kurung. Oke. Kita buka tutup lagi, misalnya ini masih tutorial dulu. Tutup lagi, kemudian kalau misalnya kita klik bracket kemudian kita markah ayat per ayat. Pemirsa dia bisa lihat di sini tadi. Nah, ayat per ayatnya itu tidak ada alif lam mim, harusnya kan ayat 1. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya ayat berapa? Ini enggak ada. Ini karena tidak dicentang atau diklik yang mark ayahnya ini. Sekarang kita klik mark ayahnya, nanti akan sekaligus akan dikasih tanda buka dan tutup kurung sekaligus ayat per ayat kasih klik. Nah, alif lam mim ayat 1, Allahu la ilaha illa huwal qayyum ayat 2 dan sebagainya. Jadi klik di sini. Kalau border dikasih border, klik sebagai border di sini. Atau new line tiap ayat nanti akan garis bawah. Misalnya klik new line-nya. Klik new line. Ini ada. Kita hapus lagi. Oke. Write to document, klik. Nah, tiap ayat akan ada garis baru. Ya enggak usah dipakai aja ini. Kemudian kalau border bisa lihat border, klik border. Maka klik write to document, maka ayat tersebut akan berada di dalam border ini. Ini bordernya ada bingkainya. Oke, kita hapus lagi. Kita nggak usah dipakai. Mark ayah sudah ada, belakat ada. Nggak usah dipakai. Mark ayah sudah ada. Kemudian untuk versionnya, huruf
fontnya, silakan dilihat di sini fontnya, size-nya di sini. Word by word. Sekarang kita akan mempraktekkan ayat apa terjemahan ayat per ayat misalnya. Ayat per ayat. Misalnya surat Al-Imran ayat 3. Nah, kita ini diklik word per word ini, maka kita klik, maka setelah ayat per ayat nanti akan ada langsung ada seperti ini. Di tombol-tombol langsung ada kolom-kolom yang menyatakan ayat per ayat. Ini bagus sekali untuk guru agama atau guru bahasa Arab atau apa yang sifatnya mau tahfidz, menghafalkan mufroda dan sebagainya. Ini sangat-sangat bermanfaat karena langsung akan ayat per ayat diterjemahkan seperti ini. Ini untuk saya sangat bermanfaat. Oke, setelah itu translation ya di sini ya. Translation mau bahas penerjemahannya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian translation word per word-nya ini Mas ya. Translation ini ada bahasa Indonesia. Translation-nya untuk ini ada Inggris, Indonesia, tafsir dan sebagainya, ini pilihannya. Kemudian kalau misalnya kita ini hapus lagi. Kalau misalnya kita mau nambah simbol. Nah, sini. Simbol, simbol 1, 2, 3. Misalnya simbol ke 4, 5. Simbol ke 5 langsung ada seperti kaligrafi di sini. Salasun seperti ini. Ini sudah simbol. Besarkan simbol seperti ini. Simbol kaligrafi border. Nah, ini ada pilihan bordernya seperti ini. Ada 4. Simbol 3. Simbol 3 seperti ini. Untuk kaligrafi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk nambahan kecantikan ayat-ayat per ayat yang kita. Oke. Itu cara pemakaiannya untuk Quran in Word, plugin Quran in Word versi terbaru. Silakan download di deskripsi apabila bisa menghendaki. Ini support Office 2007, 2010, 2013 dan 2016. Dan yang terbaru 2019 akan segera datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.